Jalan pagi. Waduh, ada cewek nih. Wah, bisa gua rampok nih HP-nya nih. Halo. Eh, Mak, HP-nya buat gua ya, Mak ya. Enggak tahu gua preman sini apa ya. Eh, sini. Gua beli. Oh, berani lu sama gua lu. Berani lu. Aduh, mati. Wah, ahok bohong ini. Katanya kali jodoh udah dibubarin. Ternyata masih rame kayak gini. Oh, bohong lu, gua bubarin. Aduh, enggak bisa ini. Sebelum gua bubarin, gua coba dulu deh. Susah banget. Pakai motor nih waduh. Wah, kan jadi ramai kayak gini nih. Enggak beres ini. Itu belak kerja bukannya kerja malah. Waduh, ada video segala ini, ada pembuatan bokep ini. Ini pasti si Endar ini yang bikin ini, ada foto-foto. Pusap 1 2 1 2 1 2. Oh, gua lempar lu. 1 2 1 2. Bubar lu semua, bubar lu. Allahu Akbar. Bubar lu. Sono pergi lu, pergi jauh-jauh dulu. Sono kebakar lu. Itu belum apa-apa dibanding kebakar sama neraka lu. Bayangin lu kalau dibakar neraka lu. Lebih panas lu. Mau bubar lu. Shorty, kabur. Belum bayar itu. Omnya belum bayar. Ayo kabur. Di kuburan ini terbaring Punisher, jagoan kita yang udah meninggal karena penyakit asam urat dan panu akut. Semoga jasah beliau mendapat. Kurang ajar lu. Gua masih hidup dibilang mati, gua ledakin juga lu. Aduh, gua juga ikutan keledak deh. Waduh, parah. Waduh, kabur dah. Biar bisa bukan gua. Tuh dua orang itu yang ngebakar tuh. Waduh, jagoan masa enggak punya baju. Masa pakai baju madang kebakaran? Woi, sini, kasih enggak? Gua tonjokin lu satu-satu. Lu berani lu maju semua lu? Berani sama gua? Aduh, enggak kena. Aduh, enggak kena. Sini, lagi. Aduh, enggak kena lagi. Waduh, kenapa gua yang ditonjok? Waduh, enggak kena. Kenapa gua yang mati? Ini jagoan apaan? Gua naik sepeda, apa-apaan? Ini cewek gua jadinya ngajak jalan jam berapa ya? Gua SMS, gua WhatsApp, gua telepon nggak diangkat. Woi, tolong gua, kurang ajar lu, motor gua dibawa. Woi. Wah, parah tuh ada maling motor nih. Nih, jatah pertama gua sebagai superhero nih, gua kejar lu. Gua nggak tahu sepeda gua bisa dikasih sistem roket apa ya. Wah, kelari! Berhenti gak lu, gua tembak lu, iya dong, mati lu, siapa suruh lu jadi penjahat, mending jadi penjahit lu, jahit baju lebih enak, mati lu, kabur gak lu, mati lu, bisa-bisanya mau kabur lu, misi, motor gua gak balik, cicilan masih lama, aduh, apaan tuh, oh makasih mas, ampun mas, sini banji belum laku, turunin senjatanya. Tapi katanya nyari yang maskel wajah ala Korea dengan badan ala binaraga. Tapi kok malah milih yang kayak Olga gini sih, Pak? Kayak gak ada pilihan yang lain aja, Pak. Bapak milih yang lain aja, saya biar yang ini. Berisik lu. Yang pengen kan gua. Kalau perlu gua sewa semua seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Itu ada yang lain. Itu siapa? Temenmu bukan? Bilang temenmu bukan. Kok lebih cakep daripada lu? Kenapa lu gak bilang dari tadi? Udah kejar yang dia aja. Yang ini buat lu aja. Udah. Ikut. Ya, enggak apa-apa deh, yang penting laku. Bentar, berhenti dulu. Turun. Tembak! Aduh, gua ketembak. Aduh, mama. Semuanya, teman-teman. Gua pamit dulu. Gua sakit. Guys. Udah pernah pakai vibrator belum? Nih. Gua cobain nih. Tuh, enak gak? Tuh, bokong lu dikasih vibrator tuh. Getar-getar lu. Atak. Tuh, lagi tuh. Tuh, vibrator masa kini tuh. Versi 2, masih ada di startup. Fix, gue sewa dia ya. Lo disewa teman gue, mau nggak? Disewanya di mana om? Di hotel kan ya? Di rumah gue lah, banyak tanya lo. Tahu? Ini surat tanda tamat perlontian saya. Tuh dijaga baik-baik. Jangan dibuang. Lo jahat lo. Lu baik-baik lu, kan berani buang surat itu lu. Tarif lu sekarang murah dan jadi milik gua. Bentar. Tadi kisah superhero, sekarang kisah perlontean. Gua bingung sama ceritanya. Anjir. Aku akan kabur. Aduh, lumayan sakit. Aduh, sakit. Pak, tugas kita ngapain sih, Pak?
kita mau cekin apa nangkep penjahat sih, Pak? Lu bawa pistol mulu dari tadi. Itu tuh getar-getar tuh. Aduh. Dengkul gua melocot. Aduh, gua tendang lu. Oh, dasar lu pembeli enggak mau bayar. Angkat tangan. Masuk ke mobil, bisa enggak? Eko yang di bawah. Lu sih salah orang. Aduh, maaf Pak, belum lulus belajar nyetir mobilnya Pak. Maaf ya Pak. Oke, kalau mau booking mah kayak gini, enggak perlu pakai ngacungin pistol, ngacungin titik. Aduh, Pak jadi booking enggak? Aduh, iya angkat tangan. Iya gua angkat tangan. Iya. Ya, ini mau masuk mobil apa masuk hotel? Well, kerja bagus. Lu banyak dapetin anak buah. Ntar abis ini gua kasih ya tipnya ya buat lu ya. Ntar lu gak usah ikut, lu jadi maklar aja. Udah, tuh. Ada sapi terbang tuh. Liatin dulu tuh. Sekarang gua kasih itu merem dulu dong. Tuh, keluar. Kabur.